Hamba syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita menyambung perkongsian kita dalam hadis-hadis fadhail amal. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi bermanfaat kepada kita insya-Allah. Kita sampai kepada hadis yang ke-126 ya. 126 mengenai kelebihan zikir dan juga selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anillah qaal inna dhakarani 'abdi wahdahu dhakartuhu wahdi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in minal mala'ikah wa in aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi uharwil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia berfirman. Okey. Sebelum kita pergi, hadis ni ada dipanggil hadis kudsi. Istilah hadis kudsi ni adalah satu hadis yang Nabi sampaikan, perkataan tu adalah Allah berfirman. Kan? Dikata-kata Allah. Jadi hadis kudsi maksud daripada Allah, lafaz daripada Nabi. Nabi sebut, Allah sebut macam ini, macam ini, macam ini. Itu hadis kudsi dipanggil. Eh? Kudsi. Kalau Quran, lafaz daripada Allah, maksud pun maknanya daripada Allah. Ha, jadi kalau hadis kudsi ini maksud daripada Allah, lafaz itu daripada Nabi. Itu beza dia. Ha, jadi hadis ni adalah hadis kudsi. Sebab Nabi sebut, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut. Ada beza Al-Quran. Quran lafaz dengan makna adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis kudsi makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi. Kan? Jadi dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia yakni Allah berfirman, jika hambaku mengingati aku sendirian, maka aku akan mengingatinya sendirian juga. Jika ia mengingati aku tengah orang banyak, maka aku juga mengingatinya di tengah para malaikat. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari-lari kecil. Hadis ini Nabi SAW sebut, Allah SWT berfirman bahawa orang yang nak ingat Allah SWT, nak merapatkan diri kepada Allah SWT, maka Allah akan rapat dengan dia. Ha, jadi kelebihan berzikir, ingat Allah Subhanahu wa taala, zikir tu dalam Quran Allah sebut alladhina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir tu dalam keadaan berdiri, duduk, baring, ingat Allah Subhanahu wa taala tu, maka Allah akan mengingati kita dalam keadaan kalau sendirian, ramai, kan? Kalau kita ingati Allah dalam keadaan yang pelan-pelan, Allah lagi nak rapat dengan kita tu. Okey. Maksimum zikir ni dia punya matlamat ataupun dia punya main goal dia tu, dia punya objektif dia tu sampai mana at least paling kurang sampai mana kita zikir Allah tu, zikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala tu bukan menghabiskan biji tasbih semata-mata, kan? Bukan kita menyebut tasbih, ya Allah 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 ya Allah, oh sibuk, kan? Bukan mengingat tasbih semata-mata, kan? Dia sampai dalam Quran Allah sebut, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu benar-benar sayang kepada Allah, ikutlah aku yang ikut Nabi, nanti yuhibbukumullah, kamu akan rasa Allah sayang kat kamu. Jadi kita zikir ni sampai tahap ni sampai bila? Sampai kita rasa tenang dan kita rasa Allah sayang kita. Bila masa kita rasa Allah sayang kita, kita akan rasa, oh, ada hajat Allah tunaikan, ada masalah Allah bagi jalan keluar, ada detik hati kita rasa Allah tu dengar, ada Allah sampaikan. Ini kita kena zikir sampai tahap macam tu. Kan? Kita zikir dan kita rasa sampai, ya Allah, aku ada masalah. Orang yang sembahyang, orang yang beriman, orang yang berzikir, orang baca Quran, bukan orang yang tidak diuji tau. Dan hari ini saya ada jumpa orang yang saya tak nak sembahyang, Ustaz. Saya sembahyang pengguna, Ustaz. Kok susah juga. Jadi main setting dia, aku sembahyang, aku tak boleh susah. Kan? Macam bertawar-tawar menawar dengan Tuhan. Itu bukan konsep hidup. Kan?
Kalau kita tengok para nabi, dalam hadis nabi sebut asyadul bala al anbiya, nabi lagi banyak diuji. Para nabi itu lagi banyak diuji, tapi makin banyak diuji makin tenang. Makin banyak diuji makin tenang. Sebenarnya bukan ujian itu, cara kita berinteraksi dengan ujian itu yang penting. Bukan ujian itu, semua manusia diuji. Jadi kita kena ingat, oh kita sembahyang, kita puasa, kita hadiri majlis ilmu macam ini. Tuhan, aku hadiri majlis ilmu dekat SR Restu, Tuhan. Tengah COVID pun hadir juga tau. Tutup muka ni, lemas rasa kan, pun hadir juga tau. Tapi kenapa aku ini diuji tu, kenapa kau orang lain? Bukan itu konsep dia. Konsep dia semua diuji juga, tapi dia beri jalan keluar bagi masalah. Itu kita nak. Ibu-ibu, kakak, sekecil-kecil masalah tak ada jalan keluar jadi besar tau. Sebesar mana masalah, ada jalan keluar kecil jadi. Jadi mana sampai Nabi sebut apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sampai kamu rasa Allah sayang kamu. Kemana-mana tu ada je jalan keluar. Semua ada masalah, tapi ada je pembelaan, ada je jalan keluar, ada je hajat yang ditunaikan. So zikir sampai rasa macam tu. Dan itu yang telah dirasai oleh seluruh para sahabat. Sebab tu sahabat tu gelarannya kan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada dia, dia redha pada Allah. Maknanya hati tu lapang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa ingat Allah, Allah akan ingat dia. Ingat bersendirian, Allah akan ingat bersendirian. Ingat ramai-ramai, Allah akan ramai-ramai. Dan datang pelan-pelan nak jadi baik ni, Allah akan datang lebih cepat lagi kepada kita tu. Ini kelebihan berzikir dan mengingati Allah Subhanahu wa taala.